Itu sempat jujur nara. Anjing spring bedu. Itu nara lah. Assalamualaikum, kembali lagi bersama gue Said dari Shoebox Inah dan Deep Sky dari Deep Sky TV. Seperti biasa, kali ini kita mau unboxing sebuah sepatu ya. Dan kalian sudah pasti tahu karena di depan kita sudah ada kotak ini dan Anda semua pasti hafal. Sebentar dulu, sebelum bukan, ini. Dulu. Ya. Anda selalu nafsu nih, sudah lama. Iya, karena sudah sekitar 2 bulan. Itu gue mau nanya, kenapa lo gak bikin video sama gue lagi? Kemarin 2 bulan. Setelah 3 bulan ya? 2 bulan, jangan bersama. Oh, 2 bulan. Jangan suka berlebihan. 2 bulan ini kita lagi banyak, saya lagi banyak urusan bolak-balik Hong Kong, Aussie, US, Boston, London. Gak ke ini, ke kampung halaman? Terakhir ke kampung halaman. Biasa ada proyek keluarga biasa, kecil-kecilan. Oke. Oke, ya udah, sumpah bohong dan lo pasti tahu gue bohong. Ya udah, mulai aja lo yang unboxing. Karena ini kan sepatu gue, jadi lo yang unboxing. Kalau sepatu lo, gue yang unboxing. Siap. Ya, seperti biasa, boxnya aja satu dan size-nya size dia size 10 atau size 44. Langsung aja kita buka. Apa nih? Ini AJ1 apa? Tolong dijelaskan ini dan dijabarkan. Air Jordan 1 Game Royale. Ya, ada beberapa pertanyaan seperti biasa, tapi basic semua udah tahu Jordan 1. Sebenarnya enggak, ini sebenarnya sepatu yang enggak dicari oleh orang ya. Oh, bukan yang rebutan atau bukan yang hype, bukan yang hype beast tuh bukan. Tapi tetap di sini tuh sold out. Collectible, maksudnya apa? Yang buat kolektor termasuk atau enggak? Sebenarnya sih enggak. Sebenarnya enggak, cuman ya yang namanya orang sini kan apa-apa semua sekarang hype. Jadi semua habis. Colorway pertama yang dibikin Jordan, makanya dinamain OG juga karena kan pertama kali warna ini. Di sini semuanya kelihatan standar ya, kayak Jordan biasa ya, leather semua, dari toe, dari midnya, dari shoesnya juga leather biasa, belakangnya juga tuh semuanya standar ya, nggak ada yang spesial dari ini sebenarnya. Gitu. Siap. Pertanyaan gue yang pertama. Ini rilis kapan ini? Rilis keluarnya kapan Jakarta lah, di Indonesia lah ya pasti. Di Jakarta itu keluarnya sekitar kemarin ya, Maret 23 atau 24 gitu. Jadi dan ini raffle. Oh, 23 24 Maret kurang lebih bulan kemarin jadi ya. Raffle. Jadi bukan bulan ini tuh. Sekarang ini April. Oh iya, bulan Maret ya. Astagfirullahaladzim. Halo, MacD. Nggak sanggup, aduh. Iya, jadi kalau nggak salah tuh 23-24 Maret 2018. Jadi, dan ini retail di sini. Retail tapi raffle, seperti raffle. Biasa. Jadi bukan yang lo langsung beli ada, lo bisa bayar, bukan. Jadi raffle, ya kayak masukin nomor ya ID lo lah. Iya, KTP lah. Perlu beli-beli sesuatu seperti biasa? Gua nggak tahu. Kan biasanya raffle itu ada dua macam juga. Ada yang bisa lo langsung dapat undian, ada yang lo mesti beli produk senilai kurang lebih 1 juta baru dapat nomor undian. Tapi karena panjenengan lupa, ya sudah, skip aja, yang penting intinya raffle. Dan gue yakin raffle toko buka jam 10, maksimal jam 11.30 udah sold out. Ya, itu udah pasti. Kalau menurut gue udah pasti. Harga berapa ini? Harga lo dapat retail tapi? Enggak. Oh, udah. Gua dapat reseller. Ya udah, retailnya berapa? Masih agak murah. Retail itu kalau di dolar itu sekitar $160 ya. Di dolar $160, artinya tuh istilahnya di luar lah, di US pertama keluar itu $160. Kalau enggak salah di sini 2,0. Di sini biasanya ini aja 1,2399. Iya, kan? Sekitar segitulah, 2 jutaan. 2,4. Nah, lo dapat udah resell ya. Resell tuh berapa? Gua dapat itu sekitar berapa ya? 2-3 jutaan kali. 3 juta. Not bad lah untuk resell. Ya mungkin kalau peminatnya tambah sadis, tambah beng dong. Apa sekarang sudah mulai naik? Enggak sih, masih stabil. Sekitar 5 jutaan. Loh, kan ya udah naik namanya, manis kan 3 jutaan tadi, sekarang 5 jutaan udah naik namanya. Aduh, enggak sanggup. Ini musim apa nih istilahnya? Tadi kalau enggak salah gua baca koleksinya spring itu apa ya? Spring itu kayak musim. Kita makan spring berdua yuk. Oh, salah ya. Halo, maaf nggak lucu ya, maaf, yuk cut.
lo bilang tadi ini OG, tapi kok kayak ada mirip-mirip dulu pernah keluar. Kalau nggak salah mirip AJ1 Fragment. Betul. Bener nggak? Betul. Nih, langsung gue ambil contohnya. Nih dia. Gue punya. Gue banyak. Oh, gue. Ini belakang banyak. Punya dia. Jadi bisa dibilang ininya Fragment lah ya, ngikutin warna Fragment ya. Fragment ya. Cuman kan bedanya ini di sisi sininya tuh, ini kan biru. Kalau Fragment kan hitam semuanya. Sini hitam, ini biru. Sama yang paling jelas ya, ada embossnya. Kalau yeah, Fragment di sini ada logo petirnya. Logo petirnya. Ini kayak temen lo, kalau nggak salah ada pekerjaannya ada logo petir juga ya, Guntur Auto Detailing itu kalau nggak salah ada petir juga itu. Bener nggak itu? Nggak boleh iklan di sini. Bukan iklan, saya cuma mau. Bukan. Sama pesanan petirnya saya. Jadi tapi bedanya juga di sini leathernya kalau Fragment jelas ini lebih bagus daripada Game Royale. Game Royale leathernya sangat standar. Gitu. Ini bagus, ini lebih bagus. Karena apa? Kayak lebih lemes. Dasarnya tuh kayak lemes tuh lebih kulitnya lebih berasa ya, gitu. Lebih bagus lah. Ya lebih mengkilat. Gue gitu. Bisa megang, tapi kalau ntar pernah lihat, megang pasti bisa tahu bedanya juga. Sebenarnya gini, sebenarnya ini adalah sepatu yang standar ya. Cuman ini ada sentimental value-nya buat gue. Ya. Gitu. Kayak lo pernah posting juga di Instagram. Gue juga pernah posting Instagram. Nah, tadi sebenernya gue mau tanyain, cuman lo udah ngomong duluan ya, lemes. Jadi gue dapetin itu di tanggal 25 Maret, sore. Gitu, sore. Di sore itu gue baru pulang dari rumah sakit, jenguk bokap gue. Gue cuma ngeliat ini sekali, set, udah. Gitu. Wah, udah dapet. Ini doang ya? Mm-hmm. Bener. Terus malam udah masuk tanggal 26-nya, gue ke rumah sakit. Tanggal jam 6-nya bokap gue udah nggak ada. Alhamdulillah. Sama yang buat yang nonton ini, tolong doain almarhum bapaknya Dipski atau Pria, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gitu. Jadi ini sangat berarti buat gue. Sama ada, setahu gue ini almarhum juga kalau nggak salah demen dengan warna biru. Oh iya 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 benar. Kenapa gue tahu? Karena gue lihat kendaraannya almarhum mayoritas semua warna biru, makanya gue langsung nembak pasti demen warna biru. Iya, gedung kantornya juga juga putih biru. Gitu. Guntur Auto juga ada biru. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sepatu yang biasa, nggak terlalu hype, cuman gue dapet ini ada historinya buat gue. Jadi ini gue taruh di Hall of Fame gue di sini. Biasa. Seperti biasa Hall of Fame. Ini boxnya dari Shoebox Sina. Jadi kalau ada yang mau beli boxnya gini, ntar ada juga sini Shoebox Sina. Nggak, ini gara-gara kita udah lama nggak ngevlog, jadi banyak iklannya. Banyak iklannya, iya. Ya. Banyak keluar duit sekarang mesti bikin setoran. Gitu. Ya. Oke, kayaknya udah semua. Ya, udah semua. Udah banyak, udah jelas semua. Tadi semuanya udah dijabarkan. Seperti biasa, sampai ketemu lagi di vlog kita yang berikut. Dan jangan lupa lo like and subscribe, oke? Dia Deep Sky TV. Dia Deep Sky dari Deep Sky TV. Saya Said dari Shoebox Sina. Sampai ketemu. Dah, assalamualaikum.